Jelang pertandingan Persib melawan Persebaya hari Sabtu 19 Maret 2022, Persib kehilangan salah satu pemain kuncinya. Laga tersebut sangat krusial bagi Persib Bandung. Karena, kemenangan sangat diperlukan untuk tetap berada di jalur memperebutkan juara Liga 1 musim ini. Ezra Walian dipastikan absen membela Persib pada pertandingan lanjutan. Ezra terkena hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. Ezra Walian sangat berperan ketika Persib mengalahkan Madura United. Ezra berhasil menyumbangkan 2 assist pada laga tersebut sehingga Persib berhasil mengamankan 3 poin. Pemain naturalisasi asal Belanda tersebut telah bermain 19 laga hingga pekan ke-31 Liga 1 2021-2022.